Kita mencoba masuk hutan di sore hari ini untuk mencari anaknya hutan, dan siapa tahu bisa ketemu dengan induknya. Tapi diutamakan anak-anaknya, karena sampai sekarang kita belum bisa ketemu ya, karena sangat susah sekali menemukan anak ayam hutan ini. Nah, sini kita lihat banyak sekali bekas jejaknya. Itu, ini bekas jejak ayam hutan. Nah ini dia, ini bekas jejaknya. Kita coba cari di sebelah sana. Ini banyak sekali duri ya, dan hati-hati. Wow, sini jejaknya betapa banyak ini. Biasanya ayam hutan ini mau membuat sarang di tempat-tempat seperti ini. Nah ini kita temukan jalur lewatnya. Nah, ini dia, jadi di sana. Nah inilah jalur dari jalan ayam hutan. Kita akan coba cari sebelah sana. Jadi hutan ini sebelumnya pernah kita telusuri ya. Dan kalau tidak salah dulu kita pernah menemukan sarangnya di sekitar sini. Tapi sudah lama. Ini kita temukan jejak hewan. Oh, kita tidak tahu ini hewan apa ini. Dia menuju ke sebelah bawah. Ini sepertinya bekas tempat babi hutan ini. Kita coba cari sebelah sana. Nah, inilah bekas jejak-jejak ayam hutan. Sini banyak sekali ini. Jadi jika di dalam hutan menemukan tempat-tempat begini, ini jejaknya ayam hutan ya. Jadi bawah ini bersih sekali, karena dia bekas mencakar-cakar tanah untuk mencari cacing dan makanan biji-bijian lainnya. Kita coba telusuri hutan ini. Siapa tahu kita bisa menemukan anak ayam hutan, sarangnya, dan bisa ketemu dengan ayam hutannya, indukannya. Ini kita mau hati-hati ya, karena banyak sekali duri di sini dan pepohonannya masih besar-besar ini. Ini juga ada bekas jejaknya. Ini banyak sekali bekas jejaknya. Hutannya masih lebat sekali. Sini banyak sekali jejaknya. Dan ayam hutan juga suka makan buah jambu hutan ini ya. Ini dia. Nah, ini. Ini bekas ayam hutan ini.
untuk mencari ayam hutan ini kita perlu bersabar, karena untuk menemukannya tidaklah begitu mudah ya. Karena kita sampai berhari-hari tidak ketemu sama sekali. Jadi perlu bersabar. Karena hutan di sini sangat luas. Hutan Kalimantan memang sangat luas. Dan tidak ada jalur jalan. Dan kita hanya perlu mengingat jalan masuk kita dan untuk keluar. Kalau tidak kita bisa tersesat. Nah, ini bekas ayam hutan. Jadi perbedaan ayam hutan dan terenggiling di tempat seperti ini. Terenggiling juga suka memecahkan kayu seperti ini untuk mencari semut. Tapi jika ayam hutan, dia terlihat di sampingnya. Nah seperti ini, bekas cakaran-cakarannya. Nah, tapi kalau terenggiling itu tidak ada ya. Dia hanya menghancurkan kayu ini untuk mencari semut. Itulah perbedaannya dari terenggiling dan ayam hutan. Ada bunyi ayam hutannya, cuma sangat jauh. Suaranya ada di sebelah sana, jauh ke hutan ya. Coba mendekatnya, siapa tahu kita bisa mendapatkan gambarnya atau videonya. Suaranya sangat jauh sekali, jauh di dalam hutan. Sebelah sana suaranya. Sini semakin banyak sekali jejaknya. Nah, ini jejaknya semua ini. Nah, sini banyak sekali duri ya. Nah, ini sangat tajam durinya. Nah, ini jejaknya. Banyak sekali jejaknya. Dalam itu juga banyak sekali jejaknya. Cuma ini kita tidak bisa lewat karena banyak duri. Nah, ini sawit liar ya. Ini bukan sawit yang ditanam. Ini duri banyak sekali. Dan banyak juga akar rotan ini. Nah. Ini rotan. Nah, ini jejaknya. Coba cari di sini, siapa tahu bisa menemukan sarangnya. Ini sekali jejaknya. Itu jalurnya. Tempat sini sangat gelap. Kita butuh penerangan.
Ternyata tadi ada pergerakan di situ. Mungkin itu anakan ayam hutan. Karena anakan ayam hutan ini bulunya hampir sama dengan dedaunan ya. Dan pendengarannya lumayan kuat. Kita coba mencari sarangnya. Wow, duduknya lumayan tajam ini. Sekali kena langsung nempel. Nah ini dia. Nah, kita temukan sarangnya. Ini tentunya ada dua, maksudnya ada bulunya. Nah ini dia. Ini sepertinya baru ini. Ini untuk telur ayam hutan. Ini tidak boleh disentuh. Nanti kalau disentuh dia tidak akan mengeraminya lagi. Biarlah dia menetas. Terima kasih sudah menonton. Terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya.